Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Buat pelajar-pelajar sama ada yang ambil subjek pendidikan Islam ataupun ambil subjek pendidikan moral, tahun ini penilaian anda sepanjang satu semester adalah berdasarkan tugasan kumpulan, iaitu pengendalian forum. 100% atas penilaian pengendalian forum. So setiap pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan. So sudah pasti bila kita sebut tentang forum, minimanya 3 orang. Seorang moderator, pemudah cara, dan 2 orang ahli panel. So di sini saya selaku pensyarah pendidikan Islam dan pendidikan moral ingin berkongsi sedikit tips atas pengalaman saya, kapasiti sebagai seorang pensyarah, sebagai motivator dan sebagai moderator forum. Pernah terlibat dalam pelbagai forum sebagai moderator dan juga di panel. So, untuk memastikan anda mendapat markah yang baik, mendapat markah yang cemerlang, 80 ke atas untuk dapat A, sudah pasti kita nak penyampaian pengendalian forum itu pengendalian yang smooth, lancar, terancang, berfokus. Kita tak nak forum kita terlalu serius sangat pun tak nak juga, dan terlalu santai sangat pun kita tak nak. Kita nak sedang-sedang. Dalam serius kita ada santai, dalam santai kita ada serius. Dan sudah pasti orang yang memainkan peranan penting dalam memastikan forum kita ini forum yang segar, yang hidup, adalah pemudah cara, iaitu moderator. So sebab ini pesanan daripada saya sebagai orang yang biasa terlibat dengan forum sebagai moderator. So saya nak moderator di kalangan anda, anda pilihlah daripada mereka yang talkative, cakap banyak, biasa terlibat dalam program-program pengucapan awam, biasa mengendalikan program-program, lancar dia punya ucapan dia, pengendalian bagaimana dia boleh mengawal ahli panel kiri dan kanan dia, sekurangnya 2 ahli panel. So tugas moderator ini sedikit banyak daripada ahli panel. Ahli panel just hanya menjawab soalan yang dikemukakan oleh moderator. Tetapi moderator, dia yang memulakan forum. Dia yang menghuraikan topik forum pada peringkat awal sesi pembukaan itu. Dia mengalu-alukan kedatangan ahli panel. Dia menghuraikan sedikit topik yang bakal dibincangkan, yang bakal dibuat pencerahan, yang bakal didiskusikan. Dan dia memperkenalkan ahli panel pada peringkat yang pertama. Dia memperkenalkan ahli panel sebelah kanan dia dan sebelah kiri dia. Pengenalan ahli panel itu melibatkan nama, jawatan, mungkin organisasi yang dia kerja, dan sedikit pengalaman ahli panel untuk kita beritahu kepada penonton, sidang pendengar atau sidang penonton. Okey, selepas sesi pengenalan, moderator memulakan sesi yang pertama dengan mengajukan soalan kepada ahli panel pertama dan ahli panel yang kedua. Apabila dia selesai mengajukan soalan pertama kepada ahli panel yang pertama, sebelum dia berpindah soalan ke ahli panel yang seterusnya, dia hendaklah mengulas sedikit apa yang telah diberi ataupun apa yang telah diberi pencerahan oleh ahli panel. Itu menunjukkan sifat cakna kita ataupun kita prihatin, kita dengar apa yang disampaikan oleh ahli panel tadi. Begitu juga ahli panel yang kedua dalam pusingan pertama. Selesai saja ahli panel kedua menjawab soalan yang dikemukakan oleh moderator, sebaiknya moderator buat sedikit ulasan daripada jawapan yang disampaikan oleh ahli panel yang kedua atau yang pertama tadi. Okey, habis pusingan pertama. Pusingan yang kedua, soalan kita pindah pula soalan ketiga kepada ahli panel yang kedua dan soalan keempat ahli panel yang pertama tadi. Juga buat sedikit ulasan selepas kedua-dua ahli panel itu menjawab soalan ataupun pertanyaan yang dikemukakan oleh moderator. Okay, bila selesai saja kedua ahli panel menjawab soalan dalam pusingan kedua tadi, maka last kali adalah pusingan rumusan. Pusingan yang rumusan itu tidak lagi menjawab soalan ahli panel, kita tak ajukan soalan. Kita moderator hanya meminta ahli panel pertama dan ahli panel kedua membuat sedikit conclusion, ulasan, rumusan daripada topik yang diperbincangkan tadi.
So bila selesai kedua-dua ahli panel tadi membuat ulasan, conclusion, rumusan terhadap soalan-soalan dan topik perbincangan yang didiskusikan tadi, maka moderator membuat ulasan keseluruhan, membuat conclusion keseluruhan sebelum dia menamatkan program forum tadi, buat bicara atau forum tadi. So bila selesai saja kedua ahli panel buat rumusan, dia moderator membuat rumusan keseluruhan. Maka bila selesai saja dia buat rumusan keseluruhan, maka berakhirlah forum tersebut. Sehinggalah dia buat kata-kata terakhir, kata-kata penutup untuk forum tersebut, sehingga berjumpa lagi di next rancangan atau next forum. Macam tu. So saya sebagai pensyarah pendidikan moral dan pendidikan Islam kali ini benar-benar mengharapkan supaya anda buatlah perancangan yang sebaik mungkin. Ambil ruang untuk berdiskusi, berbincang dengan ahli panel. Kalau boleh, ahli panel sudah tahu lebih awal soalan-soalan yang bakal ditanya dan dia sudah bersedia untuk menjawab soalan dalam forum tersebut. Dan kita minta elakkan daripada membaca skrip yang detail 100%. Kalau setakat catatan nota, dibenarkan. Tapi kalau bergantung kepada skrip daripada awal, sama daripada salam, selamat pagi pun ikut skrip, maka forum itu forum yang kaku, forum yang tidak menarik. Kita nak forum kita nampak natural, nampak bersahaja, tapi memberi impak, memberi input-input yang berguna, nampak lancar, terancang, terarah. So, moderator, pemudah cara, sesiapa pelajar, student yang dipilih sebagai pemudah cara, moderator, maka you all kena main peranan yang sebaik mungkin untuk memastikan forum you, perjalanan forum you lancar, terarah, nampak smooth, nampak licin, dan ahli panel dapat menjawab soalan dengan lancar tanpa terikat dengan skrip. Bila terikat dengan skrip, maka nampak sangat kaku. So kita nak forum kita forum yang nampak natural, santai tapi berimpak tinggi. Alright, so saya rasa setakat itu dulu tip saya untuk para pelajar yang bakal diberi tugasan, yang bakal menggalas tugas sama ada moderator ataupun ahli panel. Dan saya benar-benar berharap supaya pelajar buat yang terbaik, kerana kali ini 100% penilaian ke atas forum. So besar markah tu, 100% tu. Nak dapat A 80% ke atas. So pastikan forum anda forum yang terancang, forum yang terbaik, nampak smooth, nampak lancar, nampak segar. Okay, semoga anda semua mampu melaksanakan tugasan ini sebaik mungkin. Inilah yang kita nak latih, pelajar yang versatile, memiliki bukan setakat daya intelek yang tinggi tapi soft skill yang tinggi, komunikasi yang bagus, komunikasi yang hebat. Semoga dengan bimbingan video ini mampu melonjakkan kualiti penyampaian anda dalam forum nanti. Sekian, salam sukses dari lecturer anda, akak Mr. Ejiwan. Sekian, wassalam.